Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak bagi tahu apa akan jadi dekat Pro 2 Myvi selepas 10 tahun. So hari ni aku akan review Myvi tahun 2006. So dia punya jangka masa dah lebih 10 tahun. So kita tengok apa akan jadi. Untuk pengetahuan korang, kereta ni adalah kereta yang aku guna sendiri untuk kegunaan harian. So ini aku masukkan apa akan jadi selepas 10 tahun. Aku ada buat beberapa perubahan dekat eksterior kereta ni. Kalau korang boleh tengok, Myvi ni atau Pro 2 sendiri, dia adalah satu jenama yang joint venture dengan Toyota. So Myvi ni kalau dekat Jepun adalah Toyota Passo. So bila dah habis bayar ni, kita orang muda ni kan, kereta ni banyak berjasa dan aku bagi dia cantik-cantik sikit. Tapi belum habis cat lagi lah. So totally belum habis cat. So ni adalah warna asal. Aku akan cat bila berpeluang nanti. So kalau kau boleh tengok, ini dia Passo. So dia daripada Toyota. Okay, Toyota Passo ni sebiji bentuk macam Myvi ni, cuma ada perbezaan sikit lah. Kalau Myvi, nombor plate dia dekat sini kan, dekat betul-betul bawah ni. Tapi untuk Toyota Passo ni, dia ada bumper yang cantik, yang lagi nice dari Myvi lah aku rasa. Okay, so nombor plate dia ada dekat bumper. Dan dia ada dua choice, tapi aku pilih yang ada lips. Ada yang tak ada lips. Okay. Okay, so sport rim yang aku guna adalah TE37 size 16. Okay, 205, 45, 16. Maybe akan tukar. Tengok nanti macam mana. Sebab tengok orang lain punya ada lagi nice tau. Okay, spring aku tukar sport spring F-tune. So korang boleh tengok jarak yang ada dalam ni, around 2 jari. Dua jari je. So nice. Tepi ada skirting, skirting daripada Passo juga. Okay, ini depan sama juga. So ada jarak dalam around 2 jari juga. Okay, so bahagian depan pula dia ada banyak sikit perubahan, sebab kalau nak tukar bumper, kena tukar sekali fender. So fender Passo ni ada dua jenis. Satu dia datang ke dengan signal tepi, ada yang tak ada signal. Ada yang set mirror signal dekat sini. So tu adalah Passo tahun 2007. Ini kereta aku ni dipanggil model Passo 06. Okay, so lampu depan dia macam ni. Macam Vios sikit lah lampu dia, kalau korang tengok Vios lama. So ini adalah bumper dia dan didatangkan dengan fog lamp sekali. Ada lips. Okay, depan dia, badge dia macam ni je. Kau boleh tengok dia, aku tahu dia huruf P lah, Passo. Brake system pula aku tak ubah apa-apa. Saiz disc brake masih sama. Tapi ada orang buat pakai Honda Odyssey punya. So disc brake ni akan jadi besar. Memang nice, tapi harga lebih kurang 500 ke 600 lah siap pasang. Okay, cermin pula aku tukar Chromex. Totally 4-4 cermin Chromex. So tak ada tinted, tapi kalau korang boleh nampak lah dalam kamera ni, belakang lagi gelap dari depan, depan cerah. Cermin belakang pun tak berapa gelap, tak berapa cerah lah. So memang nice. Dia macam Chromex ni macam kehijauan macam tu. Spoiler, ada spoiler TRD dari Toyota, tapi aku tak pakai. Ni aku beli dekat kedai aksesori je, Myvi punya juga. So cutting sama macam TRD. Lampu belakang tak sama macam Myvi. Dia lampu yang pattern lama lah. Myvi LED kan, pattern baru. So cermin original je pun dia akan ada chop macam ni, tulisan Jepun ni. Engine aku masih menggunakan engine yang sama. Kalau ikutkan Passo, dia ada engine dia 1.3 dan ada 1.5 turbo. So aku pakai engine Myvi, masih kekal ke engine Myvi 1.3 16 valve twin cam. So semua sama, masih sama. Selama aku pakai memang tak ada masalah setakat ni. Dah berapa lama, dah berapa tahun dah janji bila cukup masa untuk servis, korang pergi servis. Lepas tu kena selalu cek air radiator, minyak hitam, minyak power steering, minyak brake. So bila korang cek, bila waktu servis korang ikut, so tak ada masalah pun benda tu tau. So nanti aku akan spray juga kereta ni, tapi tak tahu korang rasa better mana, spray ke wrap. Sebab ada dengar spray bagus macam ni, ada rap bagus macam ni kan. So kalau korang boleh cadangkan, korang
Kalau korang boleh cadangkan, korang boleh drop komen dekat bawah. So nanti aku akan tengok. So dekat bahagian dalam memang tak tukar dashboard pasu ke, tak tukar barang-barang pasu yang lain, sebab bagi aku mahal. Dan nantilah, mungkin one day kan, tak tahu kan. Sebab pasu punya dashboard memang lain dan memang cantik. Aku cuma tukar door trim. Kalau tengok eh, okay, ini door trim pasu. Color dia beza dengan Myvi. So dan dia ada tempat letak air kat sini tau, kat holder. Ah ha, tu je beza dia. Kalau korang boleh tengok kat belakang, color dia berbeza. Color je, tapi dia tak ada tempat air sini lah. Yang lain semua sama. Seat masih kekalkan seat Myvi. Sebab seat, kalau seat pasu, dia akan sambung tau, macam kereta Alza. Set mirror, kalau Myvi lama tak boleh lipat, tapi aku tukar Swiss pasu, dia boleh lipat tapi Swiss dia terbalik tau. Sebab ni Swiss untuk dashboard pasu. So bila letak kat Myvi dia muat, tapi jadi macam ni lah. So korang boleh tengok je, aku tekan Swiss ni. Kalau nak lipat tekan sini. So boleh flip, boleh buka. Tu je yang canggih. So, tak banyak perubahan lah. Banyak perubahan yang ketara dekat luar. So aku akan test drive. Aku akan tunjuk yang enjin aku ni masih bagus dan tak ada bunyi, tak bising, tak meraung ke tak apa, sebab janji jaga kan. Sebelum aku nak bawa kereta ni, aku nak bagi tahu, aku dapat satu hadiah daripada geng-geng YouTuber juga. So nama channel dia MS Channel. So korang boleh pergi klik MS Channel. So abang tu ada banyak buat video juga. So pasal kereta pun ada. Dan sangatlah baik hati, aku tak tahulah nak balas jasa macam mana. Sebab tiba-tiba je contact dan nak bagi hadiah baju. So hari ni baru nak tengok. Terima kasih abang MS Channel. Oh, kain Jesse. Awa weh. Ni korang tengok. So ada nama aku YouTube dan ada gambar aku. So bang, abang MS Channel, abang Mahdi, terima kasih sangat-sangat kepada channel YouTube MS Channel sebab sudi bagi saya hadiah baju ni. Saya tak tahu nak balas macam mana, tapi terima kasih sangat-sangat. So guys, aku minta tolong jasa baik korang pergi subscribe dan view video-video abang MS Channel. So korang boleh tekan MS Channel. Hey, lawa siu. Lepas ni boleh lah pakai. Try, jap. Aku nak try jap. Okay guys, so macam mana? Lawa kan? Hey, nice lah. Serius, memang nice gila. Ngam-ngam lah tu. Aku pakai size M. So, ngam-ngam. So memang nice gila. Terima kasih abang MS Channel sebab sponsor saya baju ni. Dan bagi free pula tu. Aku servis dekat luar tau. Aku tak servis dekat Pro Luar Center. Bagi aku mahal. Jujur lah mahal. Tapi center biasalah. Aku tak salahkan diorang pun sebab diorang pun ikut buku kan. So mana-mana center pun samalah bagi aku. Dia akan mahal berbanding bengkel dekat luar. So dah lebih 10 tahun ni, masalah yang timbul tu memang ada lah. Sebab kereta bagi aku limit 10 tahun lah, mesti ada yang problem sikit semua kan. Dari segi enjin tak pernah lagi, tapi dari segi benda lain. Okay, salah satunya mounting. Mounting enjin. So lepas 10 tahun korang akan rasa bergegar sikit bila bawa. Mounting baru dalam 100 lebih. So bila korang tukar, okay, macam drive shaft, benda-benda luar daripada enjin lah. So benda tu memang lebih, rasa aku lebih 7 ke 8 tahun kot dia dah defect lah. Kalau setakat dekat highway, kalau speed biasalah kan, 110-102 tu senang-senang je lah. Maksudnya tak ada masalah, tak ada meragam. Dia kalau 14 dalam RPM 4 dah, tak silap aku, selalu aku bawa 14-15. So memang meraung sikit lah, laju. Tu yang orang marah dengan orang pakai Myvi ni. Sebab Myvi bila masuk highway dia jadi Ferrari. Sebab dia punya laju tu jadi Ferrari. Tapi sekarang dekat highway aku rasa Azia yang king. Betul tak? Azia laju-laju kot. Aircon pun sejuk. Jalan jauh sampai tak tahu nak buka nombor apa dah. Terlalu sejuk, aku buka aircon. Buang.
So engine Myvi ni, Myvi lama ni lah. Dia daripada, kalau ikut kan daripada Toyota dan Daihatsu, engine K3 1.3 liter untuk body besar macam ni kan. So memang berbaloi. Pada waktu Myvi ni baru keluar kan, aku rasa Myvi ni adalah kereta compact yang paling terkenal sekali dekat Malaysia ni. Tapi waktu tu memang terkenal lah. Tapi bagi aku waktu tu kira mahal. Minyak kalau berbanding dengan Myvi sekarang, dengan Azia, yang sekarang lagi jimat lah banding dengan yang ni. Meter korang boleh tengok, meter lama Myvi. So dia just biasa, analog biasa je. Dan dah tulis berapa kita punya mileage, ini temperature, ini RPM. Tapi bezanya dulu dengan sekarang, sekarang aku minat sebab minyak kita 2 bar, berapa jauh lagi kita boleh pergi. Macam dulu tak ada tau, payah sikit lah. So agak-agak je, kalau rasa macam 2 bar tu dah kena isi minyak. Tiba-tiba dah mendung, so tak apalah, aku rasa kita try je lah. Setakat nak bawa kalau ikut speed limit 110, so senang-senang je kalau Myvi ni. So bagi aku, walaupun dia kereta lama tapi enjin dia bagus tau. 110 sampai 14 tu senang lah. Cuma tadi aku boleh sampai 12 lebih je sebab banyak kereta. So korang boleh tengok, banyak kereta lah waktu macam ni. Ni dah gelap, nak hujan lagi. Tapi kalau 16, 18 tu boleh dapat. Tapi dia macam berat sikit, dia lambat, lambat dah dapat 18. Batu mengaung sikit lah sebab sisi kecil kan.